warga besar MAN IJ Pekalongan mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat menjadi peringkat keempat nasional hasil ATMPT ya. SMA Madrasah Aliyah yang pesertanya kan 23.000 itu. Madrasah sekolah itu, dan kita mendapat urutan yang keempat untuk tingkat SMA dan MA. Sedangkan untuk tingkat MA se-Indonesia kita nomor 2, Mas. MAN IJ itu ada 23, Mas, di Indonesia. Berdiri sejak 1996, yaitu di Serpong, Gorontalo, dan Jambi. Sedangkan khusus untuk MAN IJ Pekalongan itu tahun 2015. Alhamdulillah perkembangan dari awal mengalami peningkatan dari sisi prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang menggembirakan, kita ada lompatan-lompatan karena kita punya sebuah moto yaitu prestasi, mandiri, dan islami. Alhamdulillah secara bertahap juga kita punya 14 program unggulan ya sekarang ini. Sebagai penopang output, kita punya program namanya klinik dan responsi. Klinik itu diperuntukkan bagi anak-anak ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar mereka tidak paham, maka guru punya kewajiban membuka program klinik. Ya kan, bagi yang tidak paham ketika pagi hari, maka kita di habis asar atau habis sholat isya anak tersebut menemui guru. Kemudian kita juga punya program namanya responsi. Ini bagi peserta didik kita yang memiliki kecepatan pemahaman sehingga anak-anak semuanya dapat layanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya program namanya KBS, klub bidang studi. Dari klub bidang studi ini, anak-anak yang sudah kita lakukan karantina, dia punya kewajiban tutor sebaya, Mas. Sehingga anak-anak kadang-kadang kan ada rasa tidak nyaman ketika belajar dengan gurunya, maka ketika habis asar atau habis isya, dia melakukan bimbel mandiri dari siswa untuk siswa. Itu salah satu di antara penopang mengapa kita UTBK dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, karena kita punya program klinik, responsi, dan kita punya program namanya KBS, klub bidang studi. Kami berpesan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, meskipun MAN IJ ini digolong ya baru 8 angkatan ya, ini angkatan yang ke-8, tapi bisa membuktikan kepada warga negara Indonesia bahwa pendidikan boarding itu banyak sisi positif yang bisa diambil, sehingga ke depan tahun 2045 kami ingin reuni di istana. Jadi peserta didik kami ini kami beri motivasi nanti akan jadi presiden di tahun 2045 menyongsong Indonesia Emas. Itu cita-cita kami semuanya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.